salam, salam berkat sukacita buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bertemu kembali. Hari ini hari indah dan juga kabar indah buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian, khususnya bagi para entrepreneur, khususnya juga bagi para pedagang. Karena firman Tuhan ini sangat berkait erat dengan para pedagang. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang pedagang? Nah, ini saudara kita akan simak baik-baik ya, di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat yang kelima. Bunyinya demikian, karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Nah, saudara hati-hati yang dagangannya sukses, berhasil, kaya raya. Jangan sampai hati kita rusak oleh karena kesombongan. Oh, kekayaan saya sudah banyak, saya tidak perlu Tuhan. Saudaraku sekalian, hati-hati dipun jagi cangkem niko. Artinya jaga mulut ini, saudara. Karena pedagang itu sebuah pekerjaan, saudara, yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Justru orang-orang seperti inilah yang mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan banyak orang, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Nah, para pedagang ini, saudara, dari hasil dagangannya bisa jadi kaya, pengusaha bisa jadi pengusaha yang kaya raya, bisa hebat, saudaraku. Karena apa? Loh, iya, karena berdagang itu kan mencari keuntungan juga. Apakah dosa kita cari keuntungan? Tidak, karena ini profesi, saudara. Yang berdosa adalah justru kalau kita udah kaya, berhasil, sombong. Nggak ngelihat orang lain, saudara. Kayaknya kita jalannya di atas. Saudara tahu, orang sombong itu seperti orang yang berada di puncak gunung. Dia melihat orang yang di bawah itu kecil-kecil kayak semut, hitam lagi, saudara. Tapi yang di atas lupa kalau dia jatuh, saudara, sakitnya lebih sakit daripada yang di bawah. Dan orang yang di bawah ngelihat dia yang di atas juga kecil sama. Artinya apa, saudaraku sekalian? Artinya begini, kalau kita diberkati Tuhan, syukuri berkat itu. Kalau Tuhan bukakan jalan dengan usaha dan dagang kita, lakukan dagang itu dengan kejujuran, dengan kebaikan. Dan kalau kita sudah berhasil, jangan pernah jadi sombong. Berdaganglah dan raihlah keuntungan. Sukses buat saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.